Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya, pada mata kuliah Network Security. Video ini adalah video pengantar dari modul 1 ya, Modern Network Security dengan topik pembahasan Network Threat. Jadi di sini pada topik ini itu dibahas tentang evolusi, jadi perkembangan dari keamanan jaringan itu seperti apa, kemudian tipe-tipe dari serangan yang menggunakan tool itu kayak gimana, terus kemudian dijelaskan tentang malware. Nah itu ya, terus kemudian jadi kalau di hacker itu ada beberapa title, nanti dijelaskan pada topik ini ya. Ada beberapa title, jadi istilahnya julukan bagi para hacker ya. Kemudian di sini dijelaskan ada beberapa tool-tool ya, tool-tool yang digunakan. Jadi biasanya kalau hacker amatiran atau hacker profesional juga bedanya mereka menggunakan tool ya. Bedanya kalau profesional dia hanya apa bisa membuatnya juga, sedangkan kalau yang amatiran yang baru itu menggunakan tool yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh yang profesional itu. Kemudian ada malware ya. Malware di sini ada beberapa tipe malware yang dapat diklasifikasikan, dikelompokkan ya. Jadi ada beberapa malware jenisnya. Terus kemudian ada worm-nya juga. Nah, terus kemudian tipe serangan itu kan ada tiga. Nah itu apa aja, nah seperti itu ya. Intinya untuk modul ya, pada topik pembahasan yang kedua ini adalah seperti itu ya. Jadi tentang seputar tentang hacker dan sebagainya di situ. Jadi untuk mengaman, untuk apa, ancaman dari jaringan itu apa aja, difokuskan pada hackernya ini ya, untuk topik yang kedua. Oke, mungkin sekian pengantar, video pengantar untuk topik yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.